Ya mas. Okay. Yang pertama kita apresiasi betul terkait kehadiran Bapak Kapolestabes Kota Surabaya di kantor Endo Kota Surabaya menyikapi anak-anak muda Endo. Yang pertama kami sudah menyimpulkan bahwasanya beliau akan mengamankan kegiatan di hari. Artinya bahwa kita akan melihat pertemuan nanti jam 3 sore bersama Kiai-Kiai NU dan bersama dengan Ketua NU Kota Surabaya. Nanti setelah jam 3 akan kami putuskan hasilnya bagaimana. Jadi sampai sekarang sikapnya belum, memang belum ya? Belum. Nah, tapi sikap tadi yang sudah kami sampaikan ke pers tetap bahwasanya kami menolak secara tegas kegiatan HTI di Surabaya. Karena propaganda khilafah memecah belah persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kami tetap bersikap NKRI harga mati. Dan saya yakin polisi pun juga sama dengan kami. Itu sikap kami.